Ya, satu menit lagi rilis single Religi T. Adele, insya Allah di jalan. Nampaknya Iis Dahlia kali ini bermasalah lagi, bermasalah dengan Pasha Ungu yang tak pernah ada punya masalah, Iis Dahlia jadi sorotan. Iis Dahlia emosi saat berdebat dengan Pasha Ungu membuat Sulis menangis. Menurut pandangan Iis Dahlia saat debat, dirinya merasa benar hingga Pasha harus mengalah, namun nampaknya Pasha tak mau mengalah. Hingga Iis Dahlia meninggalkan panggung dan acara walk out. Ya, ini kita mulai briefing seperti biasa. Ada Pasha udah dari tadi udah datang, Ustadz Erik pertama masuk dan Mas Iki. Kita semuanya lagi konsen briefing. Ada Teteh juga. Tak ingin bermasalah, akhirnya Pasha pun membuat status di sosial media pribadinya meminta maaf kepada Iis Dahlia. Ya, di pemberitaan sudah banyak yang ramai menyebutkan Iis Dahlia ribut dengan Pasha Ungu di panggung Voice of Ramadan sampai walk out keluar ruangan. Iis Dahlia tak peduli disebut ngambekan oleh semua orang, merasa dirinya benar. Iis Dahlia tak peduli. Iis Dahlia punya prinsip meskipun jadi pembicaraan banyak orang, apalagi nama Iis Dahlia nampak sudah biasa dinyinyir netizen di sosial media. Ini lagu salawat sih. Nanti lagi konsen main HP. Oke, kita lanjut briefing ya. Semangat. Lalu memberikan komentar-komentar pedas kepada para peserta. Bahkan belakangan ini, Iis Dahlia tuai kontroversi mendadak stop peserta saat menyanyi di stop itu tidak menyenangkan. Namun nampaknya menurut Iis Dahlia, itu adalah salah satu cara dirinya menjadi juri. Iis Dahlia membantah kalau ini adalah settingan acara. Iis Dahlia menyebutkan dirinya memang kesal kepada Pasha Ungu, dirinya ngambek hingga meninggalkan acara. Terserah orang mau bilang apa, Iis Dahlia merasa dirinya lebih benar dari Pasha Ungu, makanya Iis Dahlia pergi daripada lebih marah. Ya, balik lagi di Voice of Ramadan hari ini. Semangat, Thanks, Sulis. Kak Erik. Bismillah. Hari lagi sholat ini sama ibu-ibu majelis taklim. Nah, terawih. Ini geng gosip lagi pada melebur dosa dulu ya. Melebur dosa hari ini. Kenapa? Karena lu pasti godain dia lagi puasa, lagi sholat. Enggak. Hey boys and girls, if you like our videos, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.